Cara alami dan murah mencerahkan kulit wajah dengan masker tepung beras memiliki kulit wajah yang bersih dan cerah merupakan impian semua wanita, terlebih bagi wanita Asia termasuk Indonesia yang masih menganggap cantik itu adalah kulit yang putih atau cerah. Namun sayangnya tidak semua orang beruntung memiliki kulit yang putih atau cerah. Oleh sebab itu, berbagai cara dilakukan wanita demi bisa mendapatkan kulit bersih dan cerah. Untuk mendapatkan kulit yang bersih dan cerah, tentu kita harus melakukan berbagai perawatan. Namun, jika kebanyakan wanita ingin cara instan dengan pergi ke salon atau klinik kecantikan, akan tetapi hal tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan hal tersebut juga menjadi masalah bagi mereka yang memiliki keuangan pas-pasan. Lalu, bagaimana cara mencerahkan kulit wajah tanpa harus mengeluarkan banyak biaya? Caranya yaitu dengan menggunakan bahan-bahan alami. Ada banyak sekali bahan alami yang bisa kita gunakan untuk mencerahkan kulit wajah, salah satunya yaitu tepung beras. Tepung beras biasa digunakan wanita Asia sebagai masker kecantikan kulit wajah. Tepung beras mampu mengatasi berbagai masalah pada kulit wajah, seperti kulit kusam, kering, berminyak, keriput, kulit gelap, dan lain sebagainya. Nah. Kita juga dapat menggunakan masker tepung beras untuk mencerahkan kulit wajah. Cara alami dan murah mencerahkan kulit wajah dengan masker tepung beras, cara mengaplikasikannya sangat mudah sekali. Langkah pertama, Anda siapkan tepung beras dan susu wajah air, campurkan keduanya hingga menjadi pasta kental. Anda juga dapat menambahkan madu, bersihkan kulit wajah Anda, kemudian aplikasikan secara merata pada kulit wajah. Diamkan selama 30 menit dan bilas dengan air hingga bersih. Beras mengandung banyak amino benzoic cipara, asam ferulat dan alantoin. Kandungan asam amino benzoic bermanfaat sebagai tabir surya serta memaksimalkan penyerapan vitamin C dan nutrisi pada kulit. Sedangkan asam ferulat merupakan antioksidan yang baik sekali dalam memperbaiki sel kulit mati. Masker beras sendiri juga sudah menjadi rahasia umum kecantikan wanita Jepang. Para geisha menjaga kecantikan wajah mereka agar tetap cantik dan cerah dengan perawatan tepung beras. Demikianlah informasi tentang cara alami dan murah mencerahkan kulit wajah dengan masker tepung beras. Masker tepung beras memang tidak memberikan hasil secara instan, namun jika Anda teratur menggunakannya dua kali dalam seminggu. Maka, dalam waktu 2-3 bulan, Anda akan melihat hasilnya. Kulit wajah Anda akan menjadi halus dan cerah, cantik alami. Semoga informasi di atas bermanfaat. Terima kasih.